Ramadan tahun 2023, Pausahaan Listrik Negara atau PLN UID Jawa Barat natahareun pangriksa jaringan listrik jeung gardu sacara mayeng. Eta ketak teh di sorang pikeun ngajamin taya listrik anu pareum balukar ngomean jaringan nalika sahur jeung buka puasa. Kukituna masyarakat bisa ngalakonan ibadah puasa secara hikmat. Nggoni ngajamin katentreman nalika bulan Ramadan 2023 nu bakal datang, Perusahaan Listrik Negara PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat ngaroncatkeun intensitas pemeliharaan jaringan listrik jeung gardu. Eta hal teh dilakonan sangka nalika bulan Ramadan kiwari taya pemeliharaan jaringan listrik dina waktu sahur jeung buka puasa. Kukituna masyarakat bisa ngajalankeun ibadah puasa secara hikmat. Ketah ngaronjatkeun intensitas pemeliharaan jaringan listrik jeung gardu teh pikeun ngajamin kaunggulan aset milik PLN, kukituna pasokan listrik bisa kadistribusikeun secara hade ka imah pelanggan. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas kelistrikan PLN secara rutin sejak jauh hari sebelum Ramadan, hal tersebut disiapkan sebagai langkah proteksi sekaligus preventif atau meminimalisir gangguan listrik yang berakibat padam, terutama saat ibadah sahur dan buka puasa. Lian tinggal rencatkan intensitas pemeliharaan jaringan PLN UID Jawa Barat geges nyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU anu sumebar di sejumlah lokasi ka supres area. Eta hal teh pikeun ngantisipasi ngaronjatna aktivitas masyarakat anu make kendaraan listrik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.